Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Dan kesempatan kali ini sekarang saya berada di kota Jakarta, cuy. Berada di ibu kota Jakarta. Dan sekarang ingin mengeksplor sebuah perumahan atau komplek terbengkalai di sekitaran Kalideres, teman-teman. Yang dimana komplek ini adalah komplek yang diperuntukkan untuk karyawan BUMN. Dan setelah masa pensiun, mereka terpaksa harus meninggal tempat ini dan akhirnya terbengkalai, cuy. Ini sekitaran 20 tahun terbengkalai ya, 20 tahun lebih lah sekarang mah. Dan untuk total rumah yang ada di sini ada sekitar 20 unit rumah, teman-teman. Ya, cukup gokil, dari perkampungan mati yang berada di kampung Majalengka sekarang beralih ke kota atau ke ibu kota Jakarta. Di sini ada komplek mati, teman-teman. Karena penasaran, jadi saya beranjak ke sini buat menelusuri setiap tempat yang ada di sini. Nanti kita jalan bareng-bareng, kita lihat. Nah, ini bagian dari perkomplekan. Jadi ini pintu masuk buat ke area komplek yang katanya sih diperuntukkan buat karyawan BUMN. Nanti kita jalan-jalan bareng ke dalam. Ini ada 20 unit rumah, teman-teman. Nah, ini akses masuknya. Karena itu udah di luar dari komplek, cuy. Nanti kita bisa review yang bisa kita review, kita masukin. Karena nggak mungkin semuanya ya, teman-teman. Karena ada sebagian rumah, tadi sempat survei, ada sebagian rumah yang udah hancur. Dan banyak ilalang-ilalang, juga ada banyak rumputnya. Ngeri, ada ular biasa. Saya itu hobi banget sama ular ya. Assalamualaikum. Nah, kalau misalkan kita menelusuri siang kayak begini tuh kelihatan, cuy. Kelihatan, kita nggak perlu pakai senter. Nanti mungkin di area yang lebih gelap kita bakal pakai senter. Nah, ini bagian dari rumahnya ya. Assalamualaikum. Wow, udah gelap ya. Nah, ini bagian dari, kebetulan juga bawah senter ya. Jadi kita bisa lihat di area yang gelap. Halo. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum, teman-teman. Jadi ini mungkin adalah pakai apa, pekarangan belakang rumah ya. Jadi kalau menurut saya ini termasuk perumahan-perumahan, kalau di zamannya mungkin perumahan-perumahan menengah ke atas. Karena di sini ruangannya cukup lega dan beberapa kamar pun ada ya. Kamar mandi pun ada tuh, ada satu dan di situ ada dua. Ya, mungkin banyak untuk menengah ke atas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini masih banyak, cuy. Ini masih banyak rumah-rumahnya. Kita nggak perlu masuk ya, karena mungkin sama aja nanti ketika ada sesuatu atau rumah yang menurut kita unik, nanti kita masukin aja. Ini bagian rumahnya juga, dan hampir semua sama bentuknya. Nah, ini gue nggak tahu nih. Ini nggak tahu maksudnya ini untuk apa, untuk parkir mobil atau tempat tanaman hias gitu. Cukup keren ya, cuy. Untuk kondisinya sih lebih sedikit lebih berantakan ya, men, dibanding sama waktu kita. Wah, itu gedung, men. Kalau kemarin kita di Cimeong, di Kampung Tinggar, di Sedamukti, kita nggak nemu gedung. Di sini kita nemu gedung. Dan alhamdulillah bisa kesini ya. Oh, tadi pas sempat survei ya, itu ada kayak kadal, cuman bukan kadal, kayak iguana gitulah. Assalamualaikum. Udah mesti nggak ada ular doang. Kacanya udah pada pecah dan dalamnya udah penuh akar-akar kayak gini. Assalamualaikum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mungkin ini ada area dapur. Ini kamar. Wah, enggak, ini dapur, men. Ini dapur. Ini kamar. Di sini ada kamar mandi ya, bentuknya hampir sama, bener. Hampir persis sama.
Assalamualaikum. Mudah-mudahan sih nggak ada homeless ya. Oke, ini kamar mandi gelap. Mungkin kalau malam lebih horor lagi ya. Lebih ekstrim lagi. Oke. Ini berada di pertengahan ibu kota. Ya bukan pertengahan juga, ini nggak jauh dari terminal Kalideres. Untuk lokasi dari komplek mati ini, karena ada dua kompleks sebenarnya, kompleks 1 dan kompleks 2. Cuman yang masih aktif itu kompleks satunya. Ini udah seperti kayak di hutan ya, men. Ini udah mirip banget kayak di hutan. Teman-teman bisa lihat tuh. Pohonnya udah lebat banget dan ilalangnya udah tinggi banget. Nah, itu apa ya, sebenarnya penasaran main sama gituan tuh. Dia tuh parkiran mobil atau apa sih ya? Sebenarnya indah juga ya kalau misalkan masih aktif gitu. Karena sayang banget di ibu kota Jakarta ini nyari tempat tinggal tuh susah ya. Karena jika harus ngontrak kan harganya sekarang udah pada mahal banget. Jadi curhat . Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngobrol Roy. Oh, di sini ada keung ya. Di sini hawanya beda sendiri nih, men. Selama saya nge-explore malam, itu ketika kita berada di suatu tempat tapi badan kita nggak nyaman. Nah, teman-teman bisa lihat tangan saya pun bergetar di sini. Nggak tahu ya. Biasanya itu makhluk halus dia lebih dekat dan sedang mengawasi kita. Dan banyak nyamuk juga. Assalamualaikum. Nah, ini kamar. Nah, untuk yang ini mungkin dia rada beda ya. Untuk ruangan itu sendiri dia rada beda. Oke, ini perasaan udah mulai nggak enak. Nggak tahu ya. Untuk teman-teman yang menganggap mungkin perasaan takut ya, jujur setiap manusia punya rasa takut. Tergantung kita mengatasinya seperti apa. Tuh kan, kamera error . Sesuai feeling ya, karena feeling itu biasanya tuh mendekati tepat. Dan gitu ruangan apaan nggak tahu ya, men. Itu kayak ada semacam kayak rumput-rumput kayak gitu. Kita kesana deh, biar nggak penasaran. Karena tugas saya di sini memberi info kepada teman-teman biar enggak penasaran. Halo. Oh. Cukup bikin creepy, men, di sini, men. Entah kenapa ya, enggak tahu, padahal ini siang ya. Sore maksudnya. Karena sekarang udah jam 5. Dimana bentar lagi bakal ada perpindahan dari siang ke malam, men. Biasanya itu makhluk bakal banyak berinteraksi atau beraktivitas di perpindahan. Tuh kan, ngeblur kan? Ini nggak tahu sama ruangan ini ya, sama rumah ini nggak tahu. Pernah terjadi apaan nggak tahu. Halo? Dengar nggak? Dengar nggak? Teman-teman dengar nggak? Nanti kita bisa cek pakai headset ya. Tadi ada suara kayak suara anak kecil di area semak-semak ini nih. Padahal ini sore ya. Nanti kita cek pakai headset ya, teman-teman. Assalamualaikum. Ngeblur, main ngeblur. Makanya berarti feeling saya benar ya. Berarti emang di rumah yang satu ini itu hawanya beda sendiri. Nanti saya bakal coba putar pakai headset, atau mungkin pendengaran saya yang
Tadi nggak tahu itu suara apaan. Atau mungkin pendengaran saya yang mungkin ada sensitif ya. Tadi nggak dengar suara kayak suara anak kecil di dalam. Karena yang jelas itu rumah udah penuh akar-akar sama udah penuh alang-alang kayak gitulah. Hilang-hilang rumput liar. Dan nggak mungkin di dalam ada orang, men. Oke, kayaknya kita bakal masuk ke situ. Bener-bener sih nggak ada ular ya. Kalau jurik sih, up to you lah, terserah juriknya. Assalamualaikum. Nah, kita bakal coba kesini. Bener-bener sih nggak ada ular. Assalamualaikum. Nah, kalau di sini jujur perasaan tuh nggak ngerasain apa-apa ya, biarpun tempatnya kelihatan creepy atau apa, banyak aset, cuman kadal, es, tenang jis, cuman daun. Oke, di sini tempatnya lebih creepy ya, cuman saya di sini nggak ngerasain apa-apa. Assalamualaikum. Kita coba intip. Oh, berarti ini cuman kamar ya. Ini cuma kamar, teman-teman. Oke. Ke sana bisa nggak ya? Oke, kita. Wah, bukan, ini nggak bisa main. Kita jangan nanggung resiko. Karena tadi belum sempat ke area sini, belum sempat survei. Oke. Assalamualaikum. Kita coba masuk sini. Assalamualaikum. Oke, di sini jujur hawanya tuh nggak begitu ya. Cuman ya adalah hawa gimana. Merinding ada. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaget, men. Anginnya gila. Anginnya udah beda banget, men. Padahal ini siang, sore maksudnya. Serem juga ya, men ya. Wow. Oke. Berarti ini ruangannya. Berarti ini kamar mandi, kamar. Ini dapur. Ruang tamu di sini. Oh, di sini banyak beling juga. Oke, teman-teman. Satu lemari yang nempel sama dinding. Emang dirancang buat sengaja ya, buat meminimalisir penyempitan ruangan. Tenang, slow. Assalamualaikum. Oke. Jadi di sini cuma dapur dan ada semacam kayak toples kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada toples kayak gitu tuh. Halo. Dan hari udah mulai gelap juga, cuy. Kayaknya ya, udah mulai gelap juga, men. Sepertinya penelusuran kita di Komplek Tebangkalai daerah Jakarta Barat, Kalideres, kelar ya, teman-teman ya. Karena tadi kita udah review rumah yang kita bisa masukin. Karena kita masukin sebelah sini udah nggak bisa, udah penuh ilalang. Nanti ada ular. Karena tetap seperti keselamatan. Dan pokoknya persiapan semua harus matang ya. Oke, teman-teman, terima kasih pokoknya yang udah nonton channel ini, dan yang baru gabung saya minta dukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe channelnya biar semakin berkembang lagi.
Di sini saya Ajis Rahman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.